Pertandingan dan kepada Anda penonton setia kami, kami ucapkan kepada Anda selamat menyaksikan. Kita lihat sore hari ini bola berada di kaki Khairul Yadi, putra Lok Sukun Aceh Utara ini. Dipercayakan menyentuh bola lebih awal oleh tim Mizan FC. Ya, mantan punggawa PSAU Lok Sukun Aceh Utara dan PSAB Aceh Besar. Sembari menunggu aba-aba daripada wasit Samsul Fahri, Khairul Yadi berikan umpan kepada Fajun Muhammad Amin. Sekarang serangan mencoba digerakkan lewat kaki Agung Suryadi. Bola berpindah kali ini kepada mantan pemain yang telah terpinang oleh PSSI. Ya, putra Alu Iputih Pantan Labu Aceh Utara, Fajun Muhammad Amin. Cantik sekali sebuah umpan, namun kandas di kaki Rahmat Abu Bakar. Warisan kopi, Agung Suryadi. Mudah saja diputuskan kali ini. Di sana ada Mudianto. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan dari kaki-kaki. Lewat kaki Muklis. Kembali mencoba membuka area berbahaya. Ini dia Rahmat Milan. Bola berpindah haluan. Di sana ada Al-Hadi. Ya, cantik sekali sebuah umpan terobosan. Namun kurang cermat kita saksikan. Hanya membuahkan tendangan gawang. Anda masih berada di luar. Baru sekitar 2 menit usia pertandingan. Segera Anda pergi ke kendaraan di tempat yang telah kami sediakan. Dan langsung Anda memasuki ke dalam arena lapangan. Potongan tiket yang dikembalikan. Di sini kami berpesan berulang-ulang. Jangan Anda buang. Mungkin sore hari ini Anda salah satu pemenang yang akan membawa pulang hadiah dari kami, panitia penyelenggara. Kita lihat Khairul Yadi. Namun di sana masih ada Al-Hadi. Anthony Sirai. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran, lima badan dikatakan. Sekarang bola berada di kaki Rahmat Abu Bakar. Sayang sekali, kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam kali ini. Bagi tim Warisan Kupi, Khairil Amani, mantan pemain Persidi ini dan PSKBS Kuta Binjai ini. Kita lihat Rahmat Sawang, ini dia bahagia, sapu saja ke depan. Lagi-lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Kita lihat kali ini Al-Hadi, cantik sekali kerjasama 1-2. Rahmat Sawang mencoba menekan, situasi berbahaya kita saksikan. Namun di sana masih ada Syahril, datang kembali lagi lekas si baik. Namun sayang sekali, kita lihat tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh pemain kelahiran Lipah Rayo ini. Berubah angka, masih kacamata, masih sekitar sekian 5 menit usia pertandingan yang kami laga. Kita lihat kali ini kembali lagi, bola berada di hadapan mantan pemain yang pernah terlirik oleh Persiraja, ya Boy Haki. Jauh meninggi. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Masih ada Khairul Yadi. Namun di sana masih ada ya pemain belakang Al-Hadi, Bahagia, Mulyanto, Fajun Muhammad Amin. Cantik sekali. Oh, kita lihat kali ini mencoba direbut kembali lagi. Namun mudah saja diamankan oleh pemain yang pernah tampil bersama Persita Stadion ini, Musliadi. Berbahaya situasi. Namun di sana masih ada pemain kelahiran Matang Siju sampai ini. Ya, Bahagia, mantan pemain yang pernah tampil bersama Medan Utama, kerjasama dari kaki ke kaki. Kita lihat kali ini Syahril, bola berpindah kepada Yusri. Oh, jelas sekali ini yang dinamakan kontak kaki dengan tendangan tinggi. Kita lihat baru saja pemain yang mencuat dengan nama panggilan Pak Din atau Udin Basna. Kita lihat sore hari ini melakukan sebuah pelanggaran terhadap mantan pemain Medan Utama, kontestan Liga 3 Sumatera Utara, Yusri. Kita lihat kali ini membuahkan tendangan bebas tepat di sebelah kiri jantung pertahanan daripada sekuat tim ya Warisan Kupi. Kita lihat kali ini Mulyanto nampaknya yang akan melakukan tembakan di luar area kelarang. Akankah ini yang dinamakan sebuah peluang? Kita lihat Mulyanto cantik sekali umpan dilambungkan, namun mencoba dihidupkan kembali lagi oleh Anthony Silai. Sayang sekali, kita lihat miskomunikasi atau salah pengertian. Al-Hadi, Rahmat Milan. Kita lihat cantik sekali. Oh, jelas sekali mantan pemain Babah Bulu atau PSAS Babah Bulu di Liga 3 Indonesia baru-baru ini, Tengku Adi. Ya, putra asli kelahiran Paya Ulu ini. Kita lihat lagi-lagi lemparan ke dalam.
didapatkan kali ini oleh tim Mizan FC Ampat Khairil Abani. Lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat Anthony Lai kembali lagi mencoba dihadang oleh pemain belakang. Oh, sayang sekali. Rahmat Zawad lepas kali ini. Oh, bahagia. Kita lihat tidak mau berurusan pemain berwajah gelap ini, kita saksikan. Ya, putra asli kelahiran Matang Sijuk Sampo ini yang lama bersama Medan Utama di Liga 3 Sumatera Utara. Kita lihat sekarang kembali lagi Rahmat Abu Bakar. Oh, kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi bagi tim Warisan Kupi. Coba lihat kali ini, cantik sekali Al-Hadi. Namun di sana masih ada bahagia. Satu bersih saja kepada Saifin Muhammad Amin. Anta Mulyansyah kembali lagi mencoba menghidupkan serangan. Umpan berpindah haluan kepada Kunya. Oh, maksud kami masih ada Ricky kerjasama dengan abang kandung sendiri Rahmat Milan. Namun di sana masih ada Kunya, pemain nomor punggung 8. Belum mengganti skema permainan diperagakan oleh pemain-pemain Warisan Kupi FC Gelombang Payung. Kita lihat cantik sekali bola berpindah kali ini. Di sana ada Syahri. Cantik sekali sebuah umpan kebosok Anthony Lai. Namun mencoba dihidupkan kembali lagi oleh mantan pemain PFPL Langsa ini. Berbahaya situasi. Anthony Lai mencoba menghilang sebuah umpan. Mencoba dihidupkan kembali lagi oleh Yusri. Cantik sekali masih berhasil dikuasai oleh perangkat pemain SSB Patriot Panjang Labu ini, Dajan Agung Suryadi. Umpan ya, sementara. Oh, sayang sekali. Tundulan daripada pemain nomor punggung 8, Muni Yanto. Ya, salah satu pemain yang juga tercacat dalam catatan kami. Baru-baru ini juga mengambil lisensi wasit di Aceh Utara. Kita lihat kali ini kembali lagi Ricky Aulia, mantan penjaga gawang Laskar Batik Kuring PSSB Biren. Jauh meninggi sebuah umpan dilepaskan. Namun di sana masih ada, ya, pemain belakang Agung Suryadi. Kita lihat kali ini Muklis bersabar sementara. Kerjasama 1-2, Jatan Baim dari belakang kembali lagi mencoba membuka areal kotak penalti lawan. Berbahaya situasi, kita saksikan umpan tarik areal dari pertahanan lawan. Namun tepat dalam tangkuan, ya, saudara Boy Haji. Kita lihat masih ditimbang-timbang sementara sekelip bundar oleh mantan pegawai pernah terlirik oleh lantak laju Persiraja ini, Boy Haki. Kita lihat kali ini telah saja geserkan umpan kepada Musliadi atau Eku panggilan sehari-hari. Cantik sekali bola berpindah kembali. Di sana ada Agung Suryadi, mantan pemain Persidi ini. Kita lihat Agung Suryadi break ke belakang kepada Musliadi. Kita lihat Musliadi cukup berpengalaman, kerjasama dari kaki ke kaki. Kembali lagi kali ini kita lihat datang sebelah kanan. Berbahaya situasi. Masih ada Khairil Amani di barisan belakang. Kita lihat kali ini kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia Baim, cantik sekali bola berpindah kaki. Kita lihat kali ini umpan dari kanan kotak penalti. Oh, sundulan daripada Tengku Haji masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Boy Haji. Kita lihat andalan yang juga pernah terpinang bersama PSAS Babah Buluh Kecamatan Sawang. Baru-baru ini mereka berlaga di Liga 3 Aceh. Anthony Lai. Kita lihat sekarang kembali lagi Rahmat Milan mencoba menyilang sebuah umpan, namun tepat mendarat dalam pangkuan Boy Haji. Agung Suryadi. Kita lihat kali ini Agung Suryadi, pemain yang pernah dibesarkan oleh RGB Aceh Timur ini, namun tidak diberi kesempatan oleh fullback kiri daripada Warisan Kupi, Irwandi atau Zain panggilan sehari-hari. Cantik sekali Khairul Yadi, bola berpindah kaki, datang Khairul Amani dari belakang, kembali lagi mencoba membuka areal gantung pertahanan lawan. Namun di sana masih ada Al-Hadi. Kita lihat kali ini membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia bahagia. Bahagia. Jauh ke depan Rahmat Milan. Kita lihat lagi-lagi terjadi perebutan. Sekarang bola berada dalam penguasaan pemain-pemain daripada Warisan Kupi.
Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Bola Bandung segera kami berikan. Apa Johari? Rahmat Salam, cantik sekali umpan berpindah kaki. Di sana ada Ricky Milan. Lagi-lagi terjadi perebutan. Rahmat Salam kali ini mencoba membuka area berbahaya. Umpan dari ke mulut gawang. Namun masih ada Musliadi atau Eku, panggilan sehari-hari. Mantan pemain yang pernah tampil bersama PSKBS Kuta Binjai ini. Kita lagi-lagi membuahkan lemparan ke dalam kali ini bagi tim warisan Kupi. Mario warna putih, BL 52 Leput KAL. Yang menyohana meja abe baterai untuk Honda payah nyetula. Kunci kami tarik tapi kontak hanana pemati bang. Mabuk di yung, mabuk di nanti doa ni. Jangan lupa aku pegah BL, ya, Vario K50 warna putih, BL 52 Leput. Yang kunci kami tarik tapi Honda hana ni pemati kontak bang. Sulung ni jak ini Pak Honda. Baik habis baterai ke drone tu. Payah ni pun. Eh, bejak dia pun. Air dia pun buka. Tak ada drone. Kamu nak gede bang. Baik dia ni perumun. Nanti bolak-bolak drone nanti. Berbahaya situasi di depan mulut gawang yang dikawal oleh Boy Haki tepat di sebelah kanan kantung pertahanan daripada ya Nizan FC. Kita lihat kali ini tendangan bebas mencuba dihadapi oleh Anta Muliansyah, putra Batu Fad Muara Satu yang juga pernah terpinang bersama Elang Biru PSBL Langsa. Kita lihat Anta jauh meninggi hanya merepotkan petugas bola kami. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Sekarang bola berada dalam hadapan Boy Haki. Kita lihat Boy Haki ambil ancang-ancang kali ini. Jauh meninggi. Anthony Silla yang dicari namun tidak diberi kesempatan oleh fullback kanan. Ya, Al-Hadi. Lagi-lagi membuahkan lemparan ke dalam kali ini bagi tim Nizan FC. Ya, belum terubah kedudukan. Kepada Anda yang baru saja datang, selamat datang kami ucapkan. Ya, sekali lagi kami perkenalkan, di mana yang menggunakan jersey putih hitam, itulah tim daripada Nizan FC. Sedangkan yang menggunakan jersey hitam hijau di depan, itulah tim daripada ya, warisan Kupi, Gelombang Payung, Kecamatan Cimpa. Kita lihat Mulyanto. Yusri! Oh, Udin Basna tidak mau berurusan. Kita lihat kali ini tendangan kemana arah muka atau hoyangku dengan bahasa lokal langsung diperagakan oleh putra kelahiran Chatroom Muara Batu ini. Sampai 20 minit anak muka lebih bagus. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi tendangan gawat yang akan dilakukan oleh Ricky Aulia Cure. Kita lihat Ricky Aulia mencoba bermain-main di area berbahaya kerjasama 1-2 dengan Anta Muliansyah. Jauh meninggi kita lihat kali ini. Namun di sana masih ada Khairul Amani yang mencoba memutuskan serangan, membuang bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini didapatkan kembali lagi oleh tim warisan Kupi, Gelombang Payung, Kecamatan Jumpa. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam. Ini dia Khairul Amani, pemain yang pernah tampil bersama Laskar Mansikurun Persidi ini. Bahagia namun terbaca. Kita lihat sekarang Faizul Muhammad Amin satu bersih saja ke depan. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Rahmat Salam. Kita lihat lagi-lagi dengan mudah bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Ini dia Aji Rahmat Abu Bakar. Berbahaya situasi.
Kita lihat kali ini mencoba menggocek lawan. Cantik sekali Rahmat Sawang mencoba menerobos pertahanan terlarang, namun terlama bola di kaki. Kita lihat kali ini langsung disapu saja keluar lapangan oleh kapten kesebelasan Syahril Medan. Lemparan ke dalam, kembali lagi didapatkan Al-Hadi, namun di sana masih ada Fajrul Muhammad Amin. Kita lihat sebuah percobaan, namun tepat mendarat dalam pangkuan penjaga gawang Boy Haki. Boy Haki langsung arahkan umpan. Di sana ada Mufli Adi. Ini dia pemain yang mencuat dengan nama panggilan Eku. Cantik sekali Khairul Yadi. Bola berpindah kaki ke Syahril Medan. Lagi-lagi pemain nomor punggung 10 Syahril Medan. Sebuah tendangan mendadak, namun belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Ricky Aulia. Kita lihat kali ini bola berpindah kaki kepada pemain kelahiran Sampoinit, Matang Siju. Ya, bahagia kerjasama dari kaki ke kaki. Namun kandas lagi bola di kaki lawan. Sekarang bola berpindah haluan. Kita lihat Syahril, umpan terobosan. Yusri mencoba menekan, dibayang-bayangi oleh Udin Basna. Oh, lagi-lagi kita lihat kali ini apa yang terjadi. Dua kali bertubi-tubi catatan kami, di mana pemain yang kerap disapa dengan panggilan Pak Din ini melakukan pelanggaran tepat di sebelah kiri jantung pertahanan daripada warisan Kupi. Berbahaya situasi. Kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas bagi tim Mizan FC. Mantan pemain alumni PT LP Aceh yang juga pernah tampil bersama PSSI di bawah tangan Indra Syafri, ya, putra kelahiran Alu Iputeh Aceh Utara, Faizun Muhammad Amin, yang akan melakukan tempakan di luar area terlarang. Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat kali ini ambil ancang-ancang Faizun Muhammad Amin. Cantik sekali, namun masih ada pemain belakang daripada warisan Kupi. Sekarang kembali lagi skema permainan mencoba dikembangkan oleh anak-anak Gelombang Payung Kecamatan Jumpa. Namun di sana masih ada Musliadi Eko, jauh meninggi. Masih ada Udin Basna. Berikan umpan kepada Irwandi atau Baim panggilan sehari-hari. Cantik sekali. Oh sayang, bola diberikan kepada penonton kami di pinggir lapangan. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan. Ini dia pemain bernomor 26 kerjasama dengan Agung Suryadi. Bola berpindah kepada Syahril Medan. Agung Suryadi gerakkan umpan. Kita lihat Mulyanto kali ini mencoba menyerang. Berbahaya situasi. Namun lagi-lagi kita lihat terlalu tajam umpan crossing yang baru saja dilepaskan kali ini oleh alumni daripada SSB Patriot Pantel Labu ini. Mokli, keon dikatakan. Kita lihat sekarang bola berpindah kaki. Di sana ada ya Khairul Yadi. Anda nilai sebelah sekali lewat tayangan YouTube yang kami miliki, di mana mantan pemain PSBL Langsa ini Anthony Silai sudah duluan terjebak di depan area kotak penalti. Kita lihat sekarang bola berada di hadapan mantan pemain Bandung United di Liga 2 Indonesia, Anta Mulyansyah, jauh ke depan. Namun di sana masih ada Khairul Amani. Anthony Lai kembali lagi mencoba membuka ruang, sodorkan umpan kepada Khairul Yadi. Kita lihat kali ini Khairul Yadi dibayang-bayangi. Khairul Yadi, umpan crossing dalam kaki kiri. Namun di sana masih ada ya Irwandi. Kita lihat membuahkan tendangan sudut kali ini bagi tim Bisan FC. Situasi berbahaya di depan mulut gawang yang dikawal oleh Ricky Aulia. Akankah ini menjadi malapetaka bagi tim yang bermarkas di Kecamatan Jumpa? Syahril Medan gerakan sebuah umpan, namun di sana masih ada Mulyanto. Kita lihat kali ini kembali lagi ya pemain bernomor 27 Yusri mencoba membuka area kotak penalti. Datang kembali lagi serangan bertubi-tubi lewat kaki Mulyadi. Oh jelas sekali. Kita lihat kali ini pemain yang kerap disapa dengan Eku panggilan sehari-hari, ya putra kelahiran Uner Wek Barat Sinudun Aceh Utara, yang lama bersama PSPR Perlak Raya dan PSKBS Kuta Binjai.
Rahmat Milan. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba melakukan tembakan tendangan di area pertahanan sendiri jauh meninggi. Namun di sana masih ada Faizul Muhammad Amin. Bola berpindah kaki kali ini kembali lagi kepada Irwandi, fullback kiri daripada Warisan Kupi. Belum henti-henti Irwandi mencoba mencari ruang, gerakan umpan kepada Muklis kali ini. Namun jelas sekali sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Mulyanto. Ya, pemain yang juga pernah dibesarkan oleh SSB Patriot Pancal Labu. Kita lihat sore hari ini, ya, di mana mayoritas atau rata-rata sekuat tim daripada Mizan FC. Mereka mengandalkan pemain kelahiran Pancal Labu Aceh Utara dan juga Aceh Timur. Kita lihat kampanye membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi bagi tim Warisan Kupi. Al-Hadi, Faizul Muhammad Amin, satu bersih saja. Bola bantu, segera kami masukkan. Ya. Kita saksikan apa yang terjadi sore hari ini, di mana sekuat tim daripada Warisan Kupi baru saja membuka keunggulan Jawa. Ya, kita lihat kali ini baru saja Ricky Milan membongkar jaring gawang yang dikawal oleh Kupi. Murah malam. Kita lihat kali ini kembali lagi belum berhenti. Bola berpindah Muklis kali ini mencoba mengocok hati lawan. Oh, telah sekali sebuah pelanggaran lagi-lagi dilakukan kali ini oleh pemain bertubuh kental Faizul Muhammad Amin. Ya, kita lihat kali ini berbahaya situasi di depan mulut gawang yang dikawal oleh Boy Haki. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini kembali lagi menambah peluang mereka untuk bisa memperlebar jarak kedudukan angka. Kita lihat sekarang bola sedang dihadapi oleh pemain kelahiran Kampung Tengah, Kecamatan Sawang, yang baru-baru ini anda baca di koran harian Serambi Indonesia dinobatkan sebagai ketua pemuda Kampung Tengah, Kecamatan Sawang, Rahmat Abu Bakar ataukah Rahmat Milan. Kita tunggu dan kita nanti. Rahmat Sawang. Oh, kita lihat terlalu tajam sodoran umpan daripada Rahmat Abu Bakar. Kita lihat kali ini bahagia kembali lagi mencoba mengembangkan irama permainan. Umpan menyilang, namun di sana masih ada Ya Al-Hadi. Ini dia Rahmat Sawang kembali lagi mencoba menghidupkan serangan dari tim Warisan Kupi, gelombang payung kedapatan jumpa. Masih Rahmat Sawang, cantik sekali sebuah umpan terobosan. Situasi berbahaya kita saksikan. Ricky Milan mencoba berputar-putar, sodorkan umpan. Di sana ada Muklis, namun mendapat kawalan daripada Faizul Muhammad Amin. Kembalikan lagi kepada Rahmat Abu Bakar. Kita lihat kali ini back pass, jauh ke belakang. Datang Rahmat Milan, mencoba mengembangkan irama permainan. Namun masih terbaca oleh Khairul Amani. Kali ini kita lihat Khairul Yadi, namun sulit melewati salah. Kita lihat sekarang bola berpindah kaki. Ini dia Al-Hadi. Al-Hadi kembali lagi mencoba mengembangkan irama permainan. Cantik sekali Rahmat Abu Bakar. Kita lihat kali ini umpan tembus ke belakang, namun terkabar oleh Bahagia. Khairul Amani kembali lagi, jauh meninggi sebab umpan dilepaskan. Kita lihat Khairul Yadi menjadi nomor di belakang depan. Oh, cari saja kita lihat. Ya, sebuah kesalahan yang berakibat fatal terjadi di belakang belakang daripada Warisan Kupi, Lembang Payung, Kecamatan Jumpa. Kita lihat kali ini bola berada dalam penguasaan Ricky Aulia. Ricky, back up for awak dulu. Oh, jepang benda yang lain-lain. Ya, kepada anda penonton yang baru saja datang, selamat datang. Kami ucapkan kepada anda di mana angka kedudukan itu. Yang ini, ya, kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam.
Kita lihat bola berpindah. Oh, tidak diberi kesempatan oleh ya Anthony Pillai. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia Al Hadi. Cantik sekali bola berpindah kaki kepada Rahman Abu Bakar. Mencoba menunggu sebuah umpan dilepaskan, namun tepat mendarat dalam pangkuan Ibu Pertiwi daripada Boy Haki. Masih ditimbang-timbang kali ini oleh mantan penjaga gawang yang pernah terlirik oleh lantak laju Persiraja ini. Jauh meninggi langsung skema permainan dilepaskan. Kita lihat Yusri, cantik sekali. Oh, kita lihat Khairul Yadi atau Aparun panggilan sehari-hari. Tidak diberi kesempatan oleh pemain bernomor punggung 6, Salahuddin. Pegangan sebut kembali lagi tepat di sebelah kanan jantung pertahanan daripada gawang yang dikawal oleh Ricky Aulia. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Kita lihat kali ini ambil ancang-ancang. Ya, Khairil Amani, cantik sekali. Oh, barang saja. Kita lihat Amani, cantik sekali. Penyama kedudukan lahir lewat tandukan daripada ya Mulyanto sekaligus merubah angka kedudukan ini usai. Ya, maka 8 tim pilihan yang tersebar dari Aceh dan Medan kembali lagi akan kami undang dan akan kami langsungkan di lapangan Raja Talor Butablang. Ya, kita lihat satu sama kedudukan angka sementara. Baru saja kita lihat Mulyanto, pemain bernomor 8 ini, ya baru saja merubah angka kedudukan menjadi 1-1. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan oleh anak-anak daripada tim Nissan FC. Ini dia Agung Suryadi, jauh meninggi sebab umpan dilepaskan. Namun di sana masih ada Yusri, mencoba membuka area kotak penalti. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat kali ini nampaknya dua pemain penggotak di tengah-tengah lapangan pertandingan. Ya, medis, langsung kami masukkan. Ya, spesialis kandungan, segera. Tandu. Ya, segera. Okey. Ya, tenang. Ya, penanganan siap jaga. Nampak ikut lapangan rumah sakit. Ya, kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap dua tim atau dua pemain, baik Yusri maupun juga ya Salahuddin. Permainan dilanjutkan oleh wasit Samsul Fahri. Kita lihat kali ini membuahkan lemparan ke dalam bagi tim ya Nizan FC. Ini dia mantan pemain Persidi ini, Agung Suryadi. Kita lihat Agung Suryadi, bola berpindah kaki, namun dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini oleh Rahmat Milan, putra Lipah Rayo yang juga pernah tampil bersama Juang FC di Liga 3 Indonesia. Kita lihat Ricky Aulia. Kita lihat langsung saja geserkan umpan kepada fullback kiri Irwandi atau Baim panggilan sehari-hari. Kerjasama Rika Kaki, namun dengan mudah diputuskan serangan oleh Khairul Yadi dan kawan-kawan. Kita lihat kali ini kembali lagi Nissan FC mendapatkan lemparan ke dalam. Ini dia Agung Suryadi, cantik sekali. Meninggi kali ini Syahril Medan yang menjadi sasaran. Namun Syahril Medan mendapat kawalan daripada Kunya dan kawan-kawan. Agung Suryadi, Baijun Muhammad Amin. Namun sayang sekali, kita lihat kali ini Rahmat Abu Bakar mencoba balikan keadaan. Cepat sekali, kita lihat Rahmat Sawang. Oh, cepat mendarat. Berapa aplausan, berapa nilai yang Anda berikan kepada Boy Haki, penjaga gawang yang sempat terliri oleh lantak laju Persiraja ini. Kita lihat cepat sekali dalam pangkuan mendarat sebuah tendangan daripada Rahmat Abu Bakar. Pemain yang baru-baru ini Anda baca di koran yang tercatat sebagai ketua pemuda Gampong Tengah Kecamatan Sawang. Rahmat Sawang. Kita lihat kali ini track ke belakang. Di sana ada Al Hadi. Bola berpindah kali ini kembali lagi. Kembali lagi skema permainan mencoba dikembangkan. Namun di sana masih ada ya pemain belakang. Ini dia Khairil Amani, mantan pemain PSKBS Kota Binjai.
kerjasama dengan Faizul Muhammad Amin. Faizul Muhammad Amin lebar lapangan mencoba dimasukkan umpan melebar kepada Agung Suryadi tepat di fullback sebelah kanan, namun di sana masih ada Kunya. Ini dia Agung Suryadi, bola berpindah kaki kembali lagi, namun tidak ada rekan yang menanti. Cacang Kairuyadi kali ini, namun di sana masih ada pemain daripada Warisan Kupi, Riki. Sayang sekali, kita lihat sebuah tupak yang mencoba dilepaskan, namun terbaca oleh Agung Suryadi. Ini apa yang doa? Ya, kita lihat kali ini di mana Riki dikartu kuningkan sore hari ini. Ya, pemain bernomor punggung 10 daripada Warisan Kupi Gelombang Payung Kecamatan Jumpa langsung dikartu kuningkan oleh Samsul Fahri atau Waksun panggilan sehari-hari. Baik, Muhammad Amin jauh meninggi. Antonila yang dicari. Cacang Kairuyadi kali ini mencoba mensupport pergerakan, namun tidak diberi kesempatan oleh Anta Mulyansyah yang terus berperan di barisan belakang jantung pertahanan daripada Warisan Kupi Gelombang Payung Kecamatan Jumpa. Kita lihat kali ini Riki Aulia pelan saja geserkan umpan kerjasama dengan Anta Mulyansyah. Anta Mulyansyah ambil ancang-ancang sembari mencari rekan. Jauh meninggi langsung umpan dilepaskan Rahmat Sawang. Namun di sana masih ada Tengku Haji. Satu bersih daripada Bahagia. Agung Suryadi kali ini. Cantik sekali umpan berpindah sisi. Datang kembali lagi Kunyak dari belakang. Mencoba menghidupkan serangan. Muklis sebuah percobaan. Jelas sekali kerepotan petugas bola kami. Cepatkan apa dalam? Cepatkan apa? Musliadi Eku panggilan sehari-hari. Jauh meninggi. Kita kali ini Syahril Medan tidak memberi kesempatan kepada Kunya. Rahmat Milan, Rahmat Sawang belum henti-henti. Warisan Kupi terus mencoba menghidupkan serangan. Kita lihat umpan dipindahkan kepada fullback sebelah kanan. Situasi berbahaya kali ini. Kita lihat kembali lagi. Cantik sekali sebuah umpan dilepaskan. Rahmat Abu Bakar bagaimana melepaskan diri dari kamalan. Cantik sekali Rahmat Abu Bakar. Umpan menghilang, namun masih ada Agung Suryadi yang berperan. Oh, ini sebuah pelanggaran. Terlalu tinggi menaikkan tinggi, nyaris mengenai bagian terlarang daripada ya Agung Suryadi. Ini dia, kita lihat kali ini Mulyanto. Cantik sekali skema permainan dari kaki ke kaki dihidupkan. Namun di sana masih ada pemain belakang. Sekarang bola berada tepat dalam penguasaan pemain daripada Warisan Kupi, Al-Hadi. Umpan berpindah kaki. Oh, kita lihat Yusri kali ini dengan mudah. Umpan jatuh diberikan. Yusri mencoba membuka area jadi kepada lawan. Sayang, kita lihat pantas sekali seperti judul lagu Negeri Seberang. Sayang seribu kali sayang. Baru saja one by one dengan penjaga gawang, di mana mantan pemain yang pernah tampil bersama Medan Utama tepat di Liga 3 Indonesia Sumatera Utara. Namun sebuah kesempatan terbuang sia-sia. Kita lihat sentekan daripada Yusri. Masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Riki Aulia. Bahagia Rahmat Abu Bakar. Jelas sekali pelanggaran dilakukan tadi oleh Mulyanto, pemain bernomor punggung 8 ini. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas tepat di sebelah kiri jantung pertahanan daripada tim Nizan FC. Oh, lagi-lagi sundulan daripada Riki Bahagia. Satu bersih saja ke depan. Antonio lepas kali ini kita saksikan. Antonio umpan berpindah kaki pada Yusri kali ini, namun tidak diberi kesempatan oleh Al-Hadi. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Nizan FC.
Kebal kali ini kembali lagi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh mantan pemain Persidi ini, Khairil Amani. Arahkan umpan kepada Fajrul Muhammad Amin. Khairil Amani kembali lagi. Kita lihat umpan silam mendatar, berbahaya situasi. Namun di sana masih ada. Ya, kita lihat Anta Mulyansyah di barisan belakang. Kita lihat sekarang Ricky kembali lagi mencoba memutar badan, break ke belakang, datang Anthony Lai dari belakang. Di sana ada Mulyanto, umpan si dilepaskan. Situasi berbahaya kita saksikan. Bam! Yeah. Bola bu! Oh, bola bu! Epago! Bola! Motor FU. Maka kita langsung kita alihkan ke tengah-tengah arena lapangan pertandingan. Selamat bertanding kami ucapkan, dan kepada Anda penonton setia kami, kami ucapkan selamat menyaksikan. Ya, kita lihat ini nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi. Ini dia Anthony Lai, bola berpindah kaki kepada Fajrul Muhammad Amin. Fajrul Muhammad Amin! Oh, nyaris penonton yang jadi korban. Ya, ucapan terima kasih berulang-ulang kami ucapkan kepada seluruh elemen yang terlibat, yang ikut menyokong kami dari belakang. Karena sepanjang pertandingan yang kami langsungkan, kami tak lepas dari dukungan beberapa sponsor kami, semisal Pemuda Pancasila Kutabang, Direktur Utama PT Aula Mandiri Jaya Bapak Yudi Firman di Jakarta, Nisan Tensel Matang Kelumpang 2, kemudian Hanif Arlodi Pesangan, Ayub Motorsport Birun, Sultan Fis Aquarium Blank Asan, AJ Motor Birun, Ali Kupikot Birun, Apotik Jakarta Kutabang dan Krungman, Renta Rasa Kafe, Toko Armani Kutabang. Kita lihat kali ini cantik sekali. Oh, lagi-lagi kali ini bukanlah hal berlebihan. Andai kata sore hari ini berhati, ya ditandakan bayaran oleh sekuat tim Nizam FC. Kita lihat catatan kami tiga kali bertubi-tubi penyelamatan gemilang yang telah dilakukan oleh penjaga gawang berhati. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua bagi tim barisan Kupi di Pakayun Kecamatan Tumpah. Kita lihat kali ini Al-Hadi yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar. Cantik sekali umpan digantungkan, namun di sana masih ada bahagia. Lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini. Ya, terima kasih juga kami ucapkan kepada Apotik Jakarta Kutabang dan Krungmani yang siap melayani Anda, ya, dengan segala macam obat-obatan dan juga siap menerima resep dokter. Ya, kemudian Renta Rasa Kafe, ya, dengan semboyan mereka serasa sejiwa meronta, tepat berada di samping Indomaret Matang Kelumpang 2. Toko pakaian jadi Armani Kutabang, ya, Apotik Timur Tengah Matang Kelumpang 2, kemudian Ayah DH Shop Birun, toko kosmetik terlengkap Simpang Arjun, Apotik Halim Jakarta, Si Hitam dan Si Putih Jakarta, kosmetik Heri Tanggerang, CV Aura Jaya milik daripada Cik Kadar, CV Sandra Limbo Compression milik daripada saudara kami Munar, Tawet Group Matang Kelumpang 2, FND Motor Jakarta yang besok sore juga siap menyokong sekuat tim Libu United Makmur. Kemudian data transaction Kutabang, CV Helmi Teknik Steel Juli Minasah Pandu, Koni Birun, Multazami Kesik Tami, Ketua BKAD Kutabang, Fobi Monster Birun, Haji Muklis Takabea, Walid Amran di Jakarta, Yudi Chan Ara Putra Asli Kutabang, Muhyibudin FD, Bapak Yudi Firman di Jakarta, Dana Rekor KTB, Muklis Rama anggota DPRK, Ismail Adam anggota DPRK, dan ya, Pak Jos
Kutadang. Itulah yang saban hari menyokong kami dari belakang. Sekali lagi kami dari segenap jajaran panitia penyelenggara mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh sponsor yang ikut menyokong kami dari belakang. Poin. Kita lihat cantik sekali umpan menghilang. Oh, tepat mendarat dalam pangkuan saudara Baihaki. Kita lihat sekarang Khairul Amani kembali lagi mencoba mempercepat irama permainan. Cantik sekali Khairul Amani, sebuah umpan terobosan. Ini dia Yusri mencoba diri dari kawalan. Oh, kita lihat bukan sebuah pelanggaran, hanya perebutan yang terjadi. Kali ini kembali lagi tim Ku Haji mencoba balikan badan. Cantik sekali cuba permainan, situasi berbahaya. Namun sebuah loading dua kaki langsung dilakukan oleh mantan pemain Medan Utama, ya putra kelahiran Matang Siju, Sampo ini. Bahagia. Kita kali ini Antoni Rai. Ini dia putra kelahiran Pulau Matang Semudan Aceh Utara. Cantik sekali Yusri. Oh, apa yang terjadi? Wasit. Terjadi pergantian pemain dari tim Nizam FC. Ya, yang dicari keluar yang pertama Faizul Muhammad Amin nomor punggung 6, yang masuk Muhammad Wali nomor punggung 5. Satu lagi wasit yang dicari keluar nomor punggung 24, Agung Suryadi, yang masuk nomor punggung 9, Arida Marceda. Ya, kembali kali ini kembali lagi Al-Hadi, cantik sekali Cunggu Haji. Umpan dia kemul kawan, namun di sana masih ada bahagia di barisan belakang. Kita lihat satu bersih langsung dilakukan oleh pemain bertahan daripada Mizan FC. Ya, angka masih berimbang sepanjang pertandingan babak kedua yang dilangsungkan oleh wasit Samsul Fahri. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam Rahmat Abu Bakar. Apa yang terjadi? Kita lihat nampaknya sebuah pelanggaran. Oh, kartu kuning langsung dilayangkan terhadap Bahagia kali ini oleh wasit Samsul Fahri. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas tepat di samping kiri kantung pertahanan gawang yang dikawal oleh Baihaki. Kita lihat kali ini Rahmat Abu Bakar yang akan melakukan tendangan bebas di luar area terlarang. Akankah ini yang dinamakan sebuah peluang? Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat kali ini Rahmat Sawan, cantik sekali. Oh, masih meninggi, hanya satu padi tidur saja di atas tiang besi yang dikawal oleh Baihaki. Di mana sebuah tendangan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain yang baru-baru ini dinobatkan sebagai ketua pemuda Kampung Timur Kecamatan Sawang, Mutiadi. Cukup tenang, kita lihat pemain yang mencuat dengan nama panggilan Eku ini. Bola berpindah kali ini kepada Rida Maceda. Kembali lagi skema permainan mencoba dikembangkan oleh Yusri. Yusri kali ini kita saksikan cantik sekali kerjasama dengan Mulyanto. Kita lihat Mulyanto mencoba mempertajam irama permainan. Umpan melebar, di sana ada Syahril Medan. Kita lihat sekarang kembali mencoba membuka. Apa yang terjadi kita saksikan? Sebuah tendangan keras daripada Kapten Kesebasan Mizan FC, namun hanya merepotkan petugas bola kami. Besok sore, ketinggalan penyesalan tepat di hari yang ketujuh putaran yang pertama. Dengan besok sore pertandingan yang anda tunggu-tunggu dan anda nanti-nanti. Ya, di mana besok sore sekuat tim di bawah tangan daripada pengusaha muda kelahiran Ibu Makmur yang saat ini sedang naik daun di ibu kota Jakarta. Ya, tim di bawah tangan daripada Amrio. Besok sore Ibu United juga tidak lepas
dari dukungan salah satu ya showroom motorsport yaitu FNB Motor Jakarta. Dengan resepsi mereka akan tampil di lapangan Raja Saleh Kota Blang. Dengan resepsi pemain-pemain berpengalaman semisal Muhammad Ali, ditambah lagi dengan Rizal Zusli. Bukan itu saja, masih ada Ricky Ramadan, ditambah lagi dengan Syahrul Akbar dan Iksan Ayub dan kawan-kawan. Resepsi sudah pasti mereka akan diturunkan oleh tim di bawah tangan daripada Amrio. Sedangkan yang menjadi lawan tanding daripada mereka, kemana sekuat tim daripada Adi Motor Pirus dengan bersore Ramadan, Salutun, ditambah lagi dengan Abai, Riki Krok dan kawan-kawan. Ya, Adi Motor Pirus bersore akan berhadapan dengan tim di bawah tangan Amrio, yaitu Yudhu Yumautus, Kecamatan Makmur. Ya, kedua kali ini Rahmat Milan langsung mencoba melebarkan sebuah umpan berbahaya situasi kali ini. Nyaris saja tadi kita saksikan berubah haluan arah ke kulit bundar. Ini dia Rida Masuda kembali lagi mencoba mempercepat irama permainan. Cantik sekali sebuah umpan terobosan. Musuh kita ini cantik sekali. Mencoba menusuk arah kotak penalti. Masih ada ya pemain kelahiran Cetrum Muara Batu Aceh Utara, tiada lain dan tiada bukan Salahuddin atau Pak Din, panggil rekan-rekan. Kita lihat kali ini Rida Masuda bola berpindah kaki, namun di sana masih ada Bahagia. Sekarang bola berada di kaki Khairul Amani. Khairul Amani bersabar sementara ini. Berikan umpan kepada Muhammad Wali, motor penggerak serangan dari tim Nizan FC. Ini dia Musliadi atau Eku, panggilan sehari-hari. Cantik sekali skema permainan dari kaki ke kaki. Bola berpindah kali ini. Rida Masyadah mencoba membuka area berbahaya. Kita lihat sekarang Muhammad Wali. Cantik sekali sebuah cupat. Budi Antok mencoba membongkar area pertahanan lawan. Datang Rida Masyadah dari belakang. Kita lihat sekarang tarik ke belakang kembali lagi. Masih ada Muhammad Wali. Muhammad Wali bersabar sementara ini. Oh, sayang sekali. Kita lihat kurang cermat. Kali ini kembali lagi skema permainan yang diperagakan oleh Muhammad Wali dan kawan-kawan. Ya, masih bertahan di angka kedudukan 1-1. Ya, 1-1 kedudukan angka sementara. Kita lihat sangat berimbang jalannya laga sore hari ini. Oh, jelas sekali pelanggaran dilakukan tadi oleh Muhammad Wali. Ya, kepada Anda penonton yang kami banggakan, kepada Anda penonton yang kami cintai, ya, ikan mobang kena melarang. Sorak-sorakan, tepuk tangan, yang hal yang wajar bagi Brownie. Brownie sengaja meja, ditinggalkan sebuah kegiatan, ya kalian sebuah hiburan. Tepuk tangan, hal yang wajar. Sorak-sorakan, ikan mobang kena melarang. Namun, kata-kata kasar yang memancing suasana pertandingan, yang ikan mobang sangat melarang. Ya, seperti Okma Pakma di sini, jangan bang. Ya! Namun jelas sekali lagi terjaga oleh pemain belakang daripada ya warisan Kupi. Kunya berpindah kembali lagi kepada Baim. Baim kali ini kerjasama dengan Ricky. Ricky mencoba berputar-putar mencari-rekan. Kita lihat sebuah lompat-lepaskan. Situasi berbahaya. Namun tepat mendarat dalam pelukan Bolhati. Kita lihat Bolhati pelan saja gesekan umpan. Sekarang bola berada di kaki Musliadi. Eku panggilan sehari-hari. Kerjasama dengan Mulyanto. Kita lihat bola berpindah kali ini. Anto nilai. Mencoba menyusup sayap sebelah kiri. Namun mendapat kawalan daripada Anta Mulyansyah, mantan pemain Elang Biru PPL Langsa. Ya, kepada petugas Layu, amanah daripada Bos Robek Layu Kajit Nebuka. Kepada petugas layar, amanah daripada Bos Robek layar sudah bisa Anda buka. Ya, petugas keliling langsung layar supaya dapat dibuka. Hey, 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 hey
kita lihat kali ini kembali lagi Udin Basna mencoba menghidupkan serangan dari tim Warisan Kopi, namun terbaca oleh Rita Masyeda. Ini dia Musliadi atau Eku panggilan sehari-hari. Cantik sekali sebuah lompas-lepaskan. Musliadi yang menjadi momok di barisan depan. Namun sekarang bola mencoba direbut kembali lagi oleh Anthony Silai. Datang Muhammad Wali dari belakang. Namun mudah saja diputuskan serangan oleh anak-anak daripada Gelombang Payung Kedengaran Cinta. Cantik sekali sebuah umpan terobosan. Namun jelas sekali lewat tayangan ulang yang kami miliki. Di mana ya Ricky sudah duluan tercoba offset di depan areal kotak penalti. Kamu kabarkan berulang-ulang, kamu berpesan, hal yang wajar. Karena tanpa kalian anda, kami pun tidak ada arti apa-apa. Besok sore, pertandingan yang memang pantas untuk anda tinggalkan kegiatan. Karena besok sore, sedang pemain-pemain berpengalaman. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Ali, ditambah lagi dengan Rizal Jutli atau Rizal Libu. Bukan itu saja, masih ada Syahrul Akbar, Iksan Ayub, Arif Baniga, Ricky Ramadan, dan kawan-kawan. Besok sore sudah pasti, mereka akan bergabung dengan tim di bawah tangan daripada Amri Libu atau Amriok dan juga FMD Motor Jakarta. Ya, Libu United FC, besok sore mereka akan berhadapan dengan AJ Motor FC. Bali bi, dua. Mati lampu bosku. Mati lampu, mati lampu. Mati lampu. Ada? Ada yang ke ada main. Ada main depan pula le dunia le. Yang
Mulut gawang yang dikawal oleh putra Curuh Kota Juang, Muhammad Rizky Aulia. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain daripada Warisan Kopi telah berada sebagai pagar penghalang kali ini. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan melakukan tembakan. Khairul Yadi masih berhasil tertahan oleh pagar penghalang. Kita lihat kali ini kembali lagi Anthony Lau, umpan dari ke mulut gawang, datang kembali lagi Muhammad Wali kali ini. Sampai sekali Luman Tianti. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan bertubi-tubi mencoba dikembangkan oleh Muklis dan kawan-kawan. Umpan berpindah haluan, di sana ada Tungku Adi, cantik sekali Rahmat Abu Bakar. Ya, sekali.
lagi-lagi kita lihat kali ini mantan pemain Kuala Nanggro Banda Aceh dan juga baru-baru ini tampil bersama PSAS Babah Buluh Kecamatan Cawang. Tiada lain dan tiada bukan Rahmat Abu Bakar. Bola! Ada orang mabuk ini awak ni. Apa pun orang jangan buang bola. Mana nak kan gitu. Bujuk lu ni orang di buang sini tau. Bujuk lu ni orang ni. Nyawa sini. Nyawa sini. Jadi bola nak kan. Support Sino. Kabarkan kepada anda dan rekan-rekan di mana besok sore pertandingan antara dua tim beda kecamatan. Ya, besok sore Ibu United Kecamatan Makmur akan berhadapan dengan Aceh Motor Kabupaten Birun. Ya, kita lihat perbaga wasit Samsul Fahri mengakhiri pertandingan sore hari ini.